Hidup mati sampai ke daerah penghabisan saya ikut mati yuk. Kenapa? Berasa kepada diri sendiri. Ya kita harus setia terhadap diri kita sendiri, tahu ya? Kalau kita sudah nggak setia terhadap diri sendiri, berarti kita menghapusi apa diri. Seburuk-buruknya orang, sehancur-hancurnya orang, kalau dia sudah membohongi, menipu dirinya sendiri, coba manusia macam apa yang seperti itu? Nah, makanya kita jadi orang harus yakin. Nek iyo yo iyo, nek ora ya ora. Saya ini memang orang yang anti, orang yang ngomong di depan A, ngomong di depan di belakang B, di situ janganlah. Kita orang yang sehat-sehat, watak kesatria, watak patriot. Nek ora ya ngomong ora, nek iyo ngomong iyo, itulah seyogianya kita. Berani mengatakan benar, berani mengatakan insya Allah selamat. Kemudian mungkin sekedar informasi yang ingin saya sampaikan. Ya kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan forum tertinggi kita para pasang guru. Mungkin banyak pertanyaan yang pintir-pintir di luar 2021. Paruh itu bukan 2021. Harusnya 2022, kenapa? Ini yang pintir sebelah sana. Kemarin, tahun 2016 kemarin adalah meneruskan yang sebelumnya masa jabatannya, makanya berakhir di 2021. Kemudian pelaksanaan di Madiun dicoba juga akan diganggu. Mereka melakukan intervensi kepada aparat penegak hukum. Jangan dikasih izin, jangan diamankan. Mereka berharap bahwa kita ini tidak dapat izin polisi. Tetapi niat kita baik, semuanya tak ada kesulitan. Semuanya berjalan lancar, parapatan diizinkan. Ketika parapatan diizinkan berarti ini adalah diakui syah oleh negara. Diberikan pengakuan oleh negara. Bahkan kemarin saya juga di sana beberapa hari, Kapolres sama Dandim saya sama. Bersama saya terus di tempat acara dijaga dengan baik. Nah, setelah kemudian acara berjalan baik, mereka tadinya berharap dapat izin. Setelah berjalan dengan baik, mereka minder lagi. Kok dilaksanakan di gedung baru? Kok jumlahnya sedikit? Ya namanya orang yang ekstensinya atau hidupnya tergantung karena terus ya selalu begitu. Perlu saya sampaikan kepada seluruh tubuh, sampaikan kepada adik-adik di bawah. Kenapa para patah kita lakukan di gedung yang baru? Karena memang itu adalah kita disengaja untuk melakukan para patah di gedung baru. Karena legacy gedung baru yang kita gunakan untuk sejarah. Kalau di Padepokan Agung sudah sering. Nah, Padepokan Sasana Krida Budaya Baru ini belum pernah dipakai acara yang mengandung nilai sejarah besar. Makanya para patan bubur kita lakukan di gedung kita yang baru besar. Kedua, kenapa tidak dihadiri? Mereka lupa. Semuanya dijawab dengan fakta. Ya tidak mungkin kita akan mendatangkan semuanya karena memang ini persoalan COVID. Apakah legalitasnya, keabsahannya dipertanyakan? Tidak, karena semuanya diakomodir melalui pertemuan di konsumen dan sudah disetujui semuanya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga biar panjenengan tahu dinamikanya. Apakah kemudian parlemen hanya parlemen? Tidak, pembahasan luar biasa dinamika. Bahkan di komisinya karena Mas Lamidi, komisi organisasi itu masya Allah dari pagi sampai sore melibatkan semuanya dibahas satu persatu pasal. Terus ya Mas Lamidi. Jadi masya Allah gitu. Saya aja melihat semangatnya, saya melihat dulu bagaimana concernnya untuk menata organisasi kita ini luar biasa. Jadi itu yang harus panjangnya sampaikan ke adik-adik karena memang yang banyak dipertanyakan setelah itu ke
pertanyaan ke-11, satu, kenapa dilakukan di gedung yang lama? Kenapa kemudian yang hadir di batas cerita? Ini sederhana saja. Nah, kemudian mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kewajiban pengurus pusat adalah mensosialisasikan hasil-hasil perapatan luhur. Namun, setelah perapatan ini, setelah terpilih Dewan Pusat yang diketuai oleh Kakang Mas Isubiantoro dan terpilihnya Kakang Mas Murjoko sebagai Ketua Umum, beliau-beliau masih menyusun kepengurusan pengurus pusat. Diberikan waktu paling lambat 30 hari. Nanti setelah susunan pengurus pusat itu selesai, maka pengurus pusat akan mensosialisasikan hasil-hasil parapatan luhur itu ke seluruh cabang-cabang. Makanya sabar, makanya kita tunggu, karena memang kepengurusan belum dibangun. Nah, itu mungkin sekelumit dari informasi mengenai parapatan luhur. Nah, insya Allah ini jalan Tuhan, dan ini akan memperkuat kita semuanya. Dan lupa saya satu lagi, setahun lagi kita akan berusia satu abad, akan berusia 100 tahun. Nanti kita persiapkan acara Tuban itu menyambut satu abad, menunggu arahan dari pengurus pusat. Kebetulan saya sendiri yang ditunjuk oleh Kakang Murjoko sama Kang Mas Subiantoro untuk menjadi ketua panitia para petan luhur di ketua panitia satu abad SHTRATE di tahun 2022. Ini legacy penting, ini sejarah penting, karena organisasi di Indonesia yang insya Allah akan mencapai usia satu abad pertama kali adalah SHTRATE. Legacy sejarah ini akan menjadi bukan hanya milik kita SHTRATE, tapi milik bangsa Indonesia, milik Indonesia, milik negara, bahkan milik dunia, karena memang cabang-cabang luar negeri kita, konsulat luar negeri kita sudah tersebar semuanya. Kita ini sudah milik dunia. Nah, untuk itu wajar kalau untuk menuju 100 tahun ini kita diuji dengan kerikil-kerikil kecil. Diuji dengan ujian-ujian kecil, tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh waspada. Kadang-kadang kerikil kecil kalau tidak kita tangani dengan baik juga bisa mencelakakan kita. Jangan toleransi terhadap siapapun itu yang merusak SHTRATE. Jangan mentoleransi siapapun yang terus menebar kebencian yang mengatasnamakan SHTRATE. Sah dan jelas. Dengan kemenangan ini, kerahnya putusan kasasi mengenai merek, nggak ada standing siapapun, nggak ada yang membenarkan siapapun untuk menggunakan atribut kita apabila dia hanya ingin merusak SHTRATE, nggak ikut dengan tatanan kita semuanya. Bahkan mereka yang zaman dulu menggugat adanya badan hukum, setelah mereka ada badan hukum kedua, bahkan mereka membuat badan, alhamdulillah jalan Tuhan, badan hukum yang dibuat mereka juga sudah terbatalkan di pengadilan. Siapa yang punya niat tidak baik? Siapa yang punya niat tidak benar? Apakah kita akan mengikuti orang yang punya niat tidak benar tersebut? Kalau manusia mengikuti orang yang sesat, yang merusak kebudayaan diri, ya kebatalan. Hidup mati sampai ke negara penghabisan, saya ikut mati. Ini persoalan kebenaran. Ini persoalan kejujuran. Jangan pernah ragu panjenengan semuanya. Tanamkan kepada adik-adik kita. Bicara SHTRATE bukan bicara duit. Bicara SHTRATE bukan bicara pangkat jabatan kedudukan. Bicara SHTRATE bukan mengenai masalah kekayaan. Bicara SHTRATE mengenai aja. Bicara SHTRATE penghormatan kepada guru dan pelatih-pelatih kita. Itu yang diajarkan. Sesederhana itu. Tapi itu tumbuh dalam hati kita semua. Nah, mungkin begitu ya. Saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau kita ngugem-ngugemi ajaran bibeling, bibutur, rasa persaudaraan sesama satu dengan yang lain ini, insya Allah kita akan selalu dituntun menuju kebaikan. Tapi kalau kita ini punya hati mangkrut, tinggal, punya hati ragu-ragu, mengingkari rasa persaudaraan sesama dulur, mudah-mudahan asap juga mengikuti kita semuanya.
Demikian yang dapat saya sampaikan untuk